Sementara itu, ibu mangsa turut redha dengan pemergian anaknya yang mati lemas ketika memancing di Mela, Kuala Lipis. Fauzia Nawin bersyukur kerana mayat anaknya itu ditemui dalam keadaan sempurna walaupun selepas berada 2 hari di dalam air. Saya, Hajah Fauzia Haji Nawi, ingin mengumumkan bahawa jenazah anak saya Muhammad Firdaus Haji Muhammad Hanif atau lebih dikenali sebagai Pit Hanif telah pun ditemui dalam keadaan yang sangat elok. Ini diberitahu oleh adik saya Muhammad Fauzi bin Haji Nawi yang berada di lokasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan, yang berusaha mencari jenazah anak saya. Saya sangat berterima kasih. Saya minta maaf saya tak dapat nak menjawab telefon. Minta maaf sangat-sangat. Saya berada di rumah sekarang. Tapi alhamdulillah, menurut kata adik saya Fauzi Haji Nawi, pihak bomba yang menjumpai jenazah anak saya Muhammad Firdaus, dia mengatakan dia tak pernah jumpa jenazah orang cantik itu walaupun di dalam air dah 2 hari. Allahu Akbar, Pit. Pit, Mama minta maaf sebab Mama tak dapat jaga Pit macam Mama janji dengan arwah Baba.